tahapan persiapan pilkada di Aceh sudah dimulai, ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian Hibah Aceh NPH pada tanggal 19 Mei 2016 antara pemerintah Aceh dengan KIP Aceh. Demikian juga dengan NPHD Kabupaten dan Kabupaten Kota. Dengan dilaksanakannya seleksi dan pembentukan PPK dan PPS di seluruh Kabupaten dan Kabupaten Kota, serangkan tahapan penyelenggaraan pilkada ditandai dengan launching pilkada serentak yang sudah dilaksanakan oleh KIP Aceh pada tanggal 2 Agustus 2016 yang lalu. Saat ini, baik KIP Aceh maupun KIP Kabupaten Kabupaten Kota telah selesai menerima dukungan persyaratan calon kepada daerah dari jalur perorangan.